Welcome back to my channel. Masih bersama saya Eli Alawia, host di Kanda Bengi Explore. Saya sekarang sedang berada di salah satu tempat yang sedang viral, yaitu di Bendung Cipanas 2 yang biasa disebut Caplokan. Bendungan ini terletak di selatan Desa Krimun, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu. Yuk ikutin kegiatan saya sekarang juga. Let's go. Permisi Mbak, iya. Mbak kenalin saya Eli. Iya, saya Erna. Mbak boleh tanya-tanya sebentar? Oh iya boleh. Ya. Mbak Erna ya? Iya. Mbak Erna dari mana Mbak? Saya dari Jakarta. Oh bukan asal sini ya Mbak ya? Bukan. Kirain dari sini. Mbak tahu bendungan ini dari mana ya Mbak? Kalau saya sih dengar-dengar aja dari teman. Oh dari teman. Berarti sekarang baru pertama kali ini iya, ke sini? Iya. Oh gitu. Oh iya Mbak, menurut pendapat Mbak bendungan ini nih gimana? Setelah udah direnovasi nih. Bagus ya, indah banget gitu loh. Sampai saya juga betah di sini. Oh, nyaman gitu, gitu loh. Iya. Iya, nyaman buat tempat wisata tuh memang enak lah gitu ya. Sampai orang dari mana-mana juga ke sini lihat penasaran gitu kan. Memang adem gitu, sejuk. Apalagi di saat enak ya, Mbak ya, buat tempat nongkrong-nongkrong gitu iya, ya. Buat ngabuburit juga. Iya, betul. Maksudnya enak banget gitu loh. Saya pribadi gitu kan. Nah, terus harapan Mbak nih untuk tempat ini gimana? Kalau harapan saya sih lebih kedepannya lebih maju lagi lah ya, maksudnya biar banyak pendatang yang dari mana-mana gitu loh datang gitu, lebih ini lagi lah, lebih menarik lagi gitu, ada apa gitu di dalam ininya gitu, biar lebih apa sih ya, maksudnya orang luar tuh penasaran gitu loh, lebih banyak pengunjung lagi ya, bahkan dari luar daerah gitu ya Mbak ya. Ya buktinya saya orang Jakarta pun saya kesini kan gitu, jadi saking penasarannya dengar dari temen tetangga dari ya di sosmed gitu kan, ini udah masuk ke sosmed juga, udah banyak yang banyak lagi viral sekarang ya tempat bener, ini ya ternyata sama siapa Mbak sini? Ini sama anak saya, sama anak kebetulan gitu pas mau ngabuburit aja ngadem di sini, ternyata enak enak gitu tempatnya gitu. Ya udah gitu aja ya Mbak ya, makasih banyak atas waktunya Mbak ya. Dengan kita sebagai masyarakat wajib menjaga dan melestarikan Taman Bendungan Caplokan dengan cara tidak membuang sampah sembarangan. Semoga dengan adanya video explore ini, bendungan ini kedepannya semakin berkembang sehingga banyak pengunjung-pengunjung yang datang ke sini terutama dari luar daerah. Assalamualaikum, permisi Ibu. Mangga. Bu, perkenalkan saya Eli. Boleh saya tanya-tanya sebentar, Bu? Boleh. Dengan Ibu siapa nih, mohon maaf? Ibu Sutini. Kalau ibunya? Ibu Asi. Ibu Asi. Oh ya, Bu Sutini sudah lama berjualan di sini, Bu? Oh, kalau saya sudah lama. Saya semenjak tahun baru. Oh, semenjak tahun baru. Tahun baru mulai dagang. Oh gitu. Ya. Kalau untuk ibunya sendiri gimana? Sama. Udah lama juga. Sama juga. Oh ya, menurut pendapat ibu nih gimana nih tentang bendungan ini? Oh, tentang bendungan ini? Iya. Iya, ya awalnya mah memang sepi ya. Awalnya mah sepi, setelah ada rehab dari pihak PU itu pengunjung tuh udah mulai banyak berdatangan gitu. Semenjak direnovasi tuh ya, Bu ya. Semenjak direnovasi. Tapi awalnya juga memang untuk anak-anak muda, kalau malam minggu, ya kalau hari minggu untuk jogging-jogging masyarakat sini. Cuman semenjak BBWSB itu dibangun, pengunjung makin banyak, makin banyak gitu. Terutama sekarang lagi bulan puasa ini makin banyak lagi ya Bu ya? Ya. Pada ngabuburit, pada nongkrong-nongkrong kayak gitu ya Bu ya? Nah, ya, kalau sore mah Mbak itu udah nggak bisa jalan lagi nih, penuh. Iya, macet ya Bu ya? Macet, iya. Kalau untuk harapan Ibu nih ke depannya, untuk bendungan ini nih, apa gitu? Barangkali aja biar makin berkembang, makin banyak pengunjung yang datang ke sini, atau gimana nih menurut apa
harapan Ibu nih ke depannya? Ya. Harapan saya ya sebagai penjual ya, ya inginnya sih rame terus itu. Betul. Sampai ke depannya, sampai seterusnya ya. Cuman ya itu kadang kita juga yang penjual itu merasa was-wasnya apa, karena bendungan ini kan masih rawan. Banyak anak kecil yang gitu yang pada main-main di pinggiran sungainya itu, takut, saya takutnya ada musibah atau apa, kita kan nggak tahu ya. Cuman ya mudah-mudahan aja gitu dari pihak desa setempat gitu tolong gitu, minta tolongnya untuk merehab kembali gitu, agar bendungan ini semakin ramai gitu, harapan saya. Kalau untuk Ibu apakah ada harapan untuk bendungan sama, ini sama aja ini, oh ya udah. Ya udah cukup sampai segitu aja ya Bu ya pertanyaannya. Maaf mengganggu. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Setelah bendungan ini direnovasi, semakin banyak para pengunjung yang datang ke sini. Dengan begitu, semakin banyak pula para pedagang yang berjualan di sini untuk mengais rezeki. Terutama di bulan Ramadan ini, banyak sekali pengunjung-pengunjung yang datang ke sini untuk ngabuburit, nongkrong-nongkrong, sambil menunggu untuk berbuka puasa. Bendungan Caplokan yang awalnya sebuah pintu air Sungai Cipanas II kini menjadi wisata baru bagi masyarakat Indramayu Barat. Yuk, kita jaga Taman Bendungan Caplokan agar menjadi salah satu tempat pilihan wisata keluarga yang mengedukasi.